Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Fadila Bawafa di channel Madura Kucikan. Nah, sekarang kami keluarga berkunjung ke kebun serikaya yang ada di Desa Nangkar. Nah, kebun serikaya ini masih baru ditanam, kurang lebih berumur 2 tahun dari penanaman. Nah, sekarang sudah mulai berbuah. Dan ini kurang lebih ada sekitar 200 pohon. Mungkin mulai tahun depan ini sudah bisa dijadikan wisata perkebunan serikaya untuk wilayah Desa Nangkar, Kecamatan Selbi, Kabupaten Sumeneb. Nah, yuk ikuti terus, kita akan mencari serikaya yang sudah tua. Apakah kita nanti bertemu dengan yang matang atau yang belum? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Kita ada di mana Nugi? Di kebun serikaya miliknya Jamil. Nah, ini kebunnya ini masih berumur kurang lebih 2 tahun tapi sudah mulai belajar berbuah. Kisah